looking at you underneath this sky. I've never been this high. And you keep smiling at me, and my heart's like, ooh, how'd you like to spin around with me? And you can call me crazy, baby, but I call it destiny. Mm-hmm. Ooh, you make me wanna, make me wanna, make me wanna throw my hands up, throw my hands up, hands up. Ooh, say you wanna, say you wanna, say you wanna make some plans. Andi pada waktu itu ngenalin Ani ke saya. Saya nanya dia, Ani kamu bener mau sama Andi? Iya, dia gak punya apa-apa loh. Iya, tapi Ani mau sama dia. And that's one thing that I appreciate the most. Semoga si Andi setelah nikah bisa lebih fun lagi, lebih happy, bisa menikmati pernikahannya. Good luck. Yep. Maksudnya ada masalah di rumah tangga kalian, kalian harus ingat perjuangan kalian sebelumnya sampai saat ini. Dan akan menjadi perjalanan hidup kalian yang luar biasa. Dan gue berdoa agar Tuhan selalu menyertai rumah tangga kalian. Lanjutkan perjuangannya. Hidup nggak sampai di sini. Ini baru pintu kalian menuju pintu lain di kehidupan yang sekarang. Semoga kalian bisa kuat menjalaninya. Harus saling pengertian, saling menerima lah apa adanya. I feel so happy for you today. Menyambut babak baru dalam hidupmu, berbahagia selalu. Semoga cinta terus bertumbuh dan menguatkan setiap harinya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus terjadi kini sampai kematian memisahkan semuanya.